sebagai bapak proklamator yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, ternyata Bung Karno dikenal sebagai sosok karismatik yang mampu meluluhkan hati banyak perempuan. Sejarah mencatat, Soekarno memiliki 9 istri. Kisah tentang Soekarno beserta istri-istrinya dituangkan dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Kisah lainnya juga terdapat dalam buku Bunga-Bunga di Taman Hati Soekarno dan Kisah Cinta Bung Karno dengan 9 istrinya karya Haris Priyatna. Dalam menaklukkan hati banyak perempuan, pria yang lahir 6 Juni 1901 ini ternyata memiliki rayuan maut yang biasa ditujukan pada istri-istrinya. 1. Berwawasan luas. Presiden pertama Indonesia, Soekarno dikenal sebagai sosok istimewa. Soekarno dikenal sebagai sosok multitalenta dengan segudang kemampuan yang luar biasa. Hari-hari Soekarno banyak diisi dengan aktivitas kenegaraan yang padat. Dengan wawasannya yang luas, beragam aktivitas kenegaraan dilakukan oleh Soekarno dengan pantang menyerah. 2. Gentleman. Sifat gentleman dari Soekarno terlihat saat melamar Fatmawati sebagai istrinya. Fatmawati yang saat itu ingin meminta pendapat kepada Soekarno terkait pemuda yang akan meminangnya. Seketika Soekarno langsung mengatakan dirinya telah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu Fatmawati dan ingin menikah dengan dirinya. 3. Gemar menulis surat cinta. Rayuan maut Soekarno yang paling meluluhkan adalah saat dirinya menulis surat cinta kepada istri-istrinya. Satu di antara surat yang pernah ditulis Soekarno yaitu kepada Hartini, istri kelima Soekarno yang dinikahinya pada 1953. Tuhan telah mempertemukan kita, Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir, tulis Soekarno di surat pertamanya kepada Hartini. 4. Puitis. Soekarno termasuk pribadi yang puitis. Hal tersebut tercatat dalam sejarah saat Soekarno sering menulis surat cinta kepada istri-istrinya. Selain surat cinta, Soekarno sering mengucapkan kata-kata puitis. Seperti ucapan puitisnya kepada Helmi Jafar, "Nik, kau tahu. Kau tidak pernah mencari aku juga tidak pernah mencari kau. Tapi Allah sudah mempertemukan kita." 5. Karismatik. Kisah dalam sejarah mengungkapkan Soekarno memiliki ketampanan yang luar biasa. Satu di antara jurus rayuan maut Soekarno terletak pada wajahnya yang rupawan. Namun, tak hanya bermodalkan ketampanan, Soekarno juga memiliki jiwa karismatik yang bisa menaklukkan hati banyak perempuan. Jiwa karismatiknya terlihat saat ia tak kenal lelah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.